السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الحمد لله، شكر كثير الله سبحانه وتعالى مسيح ditakdir bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Setelah kemarin beliau memulai kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, juga hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan syahadatain, persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, juga beliau bersalawat dan bersalam kepada Nabi SAW serta para nabi-nabi sebelum beliau, keluarganya, dan semua orang-orang yang saleh. Karena ini sesuai dengan riwayat yang mungkin sudah kita sampaikan, bahwa dikatakan man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada khabar yang menyatakan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabin, di satu kitab atau karangan atau buku, misalnya dia menulis salawat di situ, sallat alaihi malaikatu, maka akan mendoakan atau memohonkan ampunan kepada dia para malaikat Allah, baik di waktu pagi maupun petang, madama ismu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal kitab, selama nama Rasulullah masih tertulis di buku tersebut atau kitab karangan tersebut. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi di dalam pembukaan kitabnya beliau juga menuliskan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Amma ba'du, setelah itu semua, setelah basmalah, setelah hamdalah, setelah syahadatain, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُتْعِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ, dan tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali supaya mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah kepadaku, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ, aku tidak menginginkan daripada jin dan manusia ini, min rizkin, daripada rizki. Artinya Allah tidak memerintahkan mereka untuk memberikan rizki kepada pribadinya mereka sendiri atau memberikan rizki kepada makhluk yang lain. Ma uridu minhum min rizqin, dan aku tidak berkeinginan, kata Allah, minhum, daripada jin dan manusia itu, min rizqin, supaya mereka memberikan rizki kepada dirinya sendiri atau kepada makhluk yang lain. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak berkeinginan supaya mereka memberi makan dirinya sendiri atau salah satu daripada makhluk Allah subhanahu
wa ta'ala. Beliau Al-Imam An-Nawawi setelah pembukaan kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau membawakan satu ayat daripada Al-Quran di dalam surat Adz-Dzariyat. Allah menyatakan, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk itu sia-sia. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk untuk sia-sia, itu tidak pernah. Atau Allah mengirim utusan-utusan untuk sia-sia, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini karena perkara yang besar, karena tugas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yaitu tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'ah, juga taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita memahami bahwa Allah itu tidak perlu, tidak butuh untuk ditauhidkan, diesakan. Dan Allah itu tidak perlu untuk ditaati, tidak perlu Allah itu. Walaupun kita tidak taat, Allah tidak butuh sama kita. Siapa kita? Siapa Allah? Allah tidak perlu dengan tauhid kita, Allah tidak perlu dengan taat kita. Tapi semuanya ini diadakan karena Allah ingin memberikan anugerah kepada kita, karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita manusia maupun jin. Jadi kita ada di atas dunia ini karena tugas. Bukan ya wis pokoknya diciptano, begitu bukan. Karena memang ada tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya at-tauhid wa ta'ah, untuk mengesakan Allah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah, taat sama Allah, ya, dengan ikhlas menjalankan agama ini. Nah, karena itu Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakan kita semua ini ataupun golongan jin supaya menyembah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita, bukan karena Allah kepingin kita menyembah kepadanya, bukan. Karena Allah ingin memberikan anugerah kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, ma uridu minhum min rizkin, aku tidak berkeinginan supaya manusia jin ini supaya memberikan rezeki kepada mereka sendiri, diri mereka sendiri. Tidak. Atau saya perintahkan untuk memberi rezeki kepada makhluk lain. Oh, saya diperintahkan sama Allah untuk ngasih rezeki istri saya karena saya suaminya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memberi rezeki putra-putri saya karena saya bapaknya misalnya. Tidak ada perintah seperti itu. Wa ma uridu an yut'imun, dan Allah tidak berkeinginan supaya kita memberi makan diri kita sendiri atau memberi makan makhluk yang ada, baik itu istri kita, keluarga kita, orang tua kita. Tidak, bukan itu tujuannya Allah. Kenapa? Karena semua yang ada ini, rizki, makan dan lain-lain, Allah yang nanggung. Allah yang nanggung. Ya, kalau tidak ada saya, tidak dapat rezeki keluarga saya, belum tentu nyingkri ya tetap mangan bojomu. Ya, kalau saya tidak bekerja, kelaparan putra-putri saya. Jadi sopo? Emang ente yang ngasih rezeki? Emang kita yang ngasih makan mereka? Tidak ada, tidak pernah. Ya, itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih makan Allah.
Ya memang ketoke kita yang ngasih begitu ya, kayak duit belonjo. Tapi hakikatnya semuanya sumbernya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tashrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Kata Al-Imam An-Nawawi, ayat ini sangat jelas bahwa jin dan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tujuan pertama, tujuan inti adalah untuk ibadah. Ini harus betul-betul kita tanamkan pada diri. Ya. Hidup di atas dunia yang singkat ini tujuan Allah itu supaya kita ibadah, nyembah begitu. Bukan yang lain-lainnya. Ya, bukan untuk ngumpulkan dunia, bukan untuk memberi rizki diri sendiri atau orang lain. Kenapa? Karena semuanya telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqun 'alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu. Maka sudah seharusnya jin dan manusia ini perhatian, fokus dengan tujuan diciptakannya mereka. Nah, sudah Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak diperintahkan kecuali untuk ibadah. Ayat-ayatnya menjelaskan kita diciptakan untuk ibadah kan. Maka kalau kita sudah tahu, paham, kita harus fokus sama tujuan diciptakannya kita di atas dunia ini. Jangan sampai menggo ke arah lain, lupa dengan tujuan utama diciptakan kita semuanya ini. Fahakun alaihim aliyatina bima khuligulah. Wal i'rad an hududid dunya bizzahadah. Maka kalau kita sudah memahami ayat ini, sudah seharusnya kita mulai mengarahkan diri, ya, menjauh daripada urusan-urusan duniawi dengan cara kita zuhud di atas dunia. Jadi ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah menyembah ibadah kepada Allah, kita pahami, kita perhatikan, kita jadikan pegangan supaya kita tahu tujuan utama kita. Dan kalau kita sudah terlanjur terjun ke urusan duniawi, maka arahnya itu dikembalikan pelan-pelan. Jangan sampai kebabas nanti keluar jalur nanti. Dikembalikan pelan-pelan ke tujuan awal. Tujuan awalnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, umum begitu ya. Umum manusia ini menggok belok daripada tujuan utama itu sudah banyak manusia. Urusan dunia mulai nom sampai mungkin hari ini ya. Sampai umur sekian itu masih urusan dunia, akhiratnya dinomor duakan. Nah, ketika dibawakan ayat-ayat yang seperti ini, diharapkan kita kembali pelan-pelan. Urusan dunianya dikurangi sedikit-sedikit, nang masjidnya ditambah, sholat jamaahnya lebih diperhatikan, bacaan Qurannya, zikirnya, iktikafnya, menghadiri majelis-majelis yang baik, mulai diatur waktunya, supaya kembali ke tujuan diciptakannya kita ini di atas dunia. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin. Karena sesungguhnya dunia ini adalah rumah nafad, rumah yang akan sirna, yang akan musnah. Nafat dengan fana itu sama. Karena dunia ini adalah rumah yang nantinya akan hancur, selesai, sirna, rusak.
la mahallu ikhlad, bukan tempat yang kekal. Entah lagi rubuh. Kenapa kita perhatian dengan rumah yang akan rubuh? Tidak fokus kepada rumah yang tidak pernah rubuh. Mana rumah rubuh? Ya dunia ini. Dunia yang kita ada di dalamnya ini nanti akan hancur. Rumah yang tidak rubuh, ya di sana, di akhirat itu. Kekal di sana, tidak mungkin rubuh. Nah, kita fokus dengan rumah yang akan dihancurkan. Tidak perhatian dengan rumah yang kita selama-lamanya di sana. Iki maring ini rubuh, tak ganti lampu ini sing larang. Iki maring ini rubuh misalnya, ya tak renovasi aja. Nah, ini kan menandakan akalnya tidak sempurna. Ya sudah tahu rumah ini mau dirubuhkan, tambah diapii sama dia, tambah kerasan, tambah tak gelemetu. Seharusnya dia mulai berpikir kepada rumah yang kekal. Oh mari ini rubuh, kayak apa ya tak ganti lampu nih. Buat apa mau tak renovasi bangunannya? Untuk apa mau tak catnya tak ganti wallpaper yang larang misalnya? Buat apa? Mari ini dirubuh no sama Allah ini. Sudah, wis bano sing ini wis cukup kok. Ndak kena udan, ndak kena panas. Wis cukup wis. Mari wis terus lapo saiki. Ngurusi rumah yang kekal. Ngurusine itu ngecat. Ngurusinya bukan memperbagus, bukan, tapi banyak ibadah. Dengan banyak ibadah, banyak ke masjid, taat kepada Allah, otomatis bangunan kita di sana diperindah dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sempurna akal. Kalau kebalikannya, oma sing kabeh dirubuhno sing diapii, ya eman. Eman-eman, entek-enteki tenaga tapi ndak ono hasile. Ndak iso ngrasakno kan begitu. Karena itu beliau mengatakan, karena dunia ini adalah rumah yang akan sirna, hancur. Dan dunia ini bukanlah tempat yang kekal. Tempat kekal itu di akhirat sana. Karena itu dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Al Imam Al Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La haqqa libni Adam illa fi thalathah." Tidak ada tiga perkara yang betul-betul dimiliki oleh keturunan Adam ini, manusia ini, kecuali hanya tiga hal saja yang benar-benar dimiliki. Ya, betul-betul punyanya dia itu di atas dunia. Yang lainnya enggak, bukan punya kita. Telu tok iki wis. Apa yang pertama? Ta'amun yuqimu bihi sulbah. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dia, kemudian dia bisa berdiri tegak. Iku wekmu iku. Soalnya wis mlebu weteng, sudah diproses. Lek sik tutuk kene muntah, dudu wekmu berarti. Ya, sakit, masuk angin, asam lambung, ya. Mangan didik metu. Punya kita? Bukan. Punya hayawan itu, hewan itu, dimakan semut, dimakan ini. Bukan punya kita. Yang sudah masuk ke dalam perut, diproses, jadi tenaga, nah itu punya kita daripada dunia itu. Itu yang pertama, betul-betul punya kita itu. Yang kedua, wa tsaubun yuwari bihi auratah. Pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat kita supaya tidak nampak. Yang kita pakai setiap hari ini, itu punya kita. Ya. Yeah. Itu pun kadang-kadang kalau masih bisa dimanfaatkan setelah meninggal ya dipek uang gitu ya. Atau dadekno gombal. Kayak pel-pelan. Ya, kayak ngelap-ngelap misalnya. Yang ketiga, wa baitun yakinnuhu, dan rumah yang menaungi dia dari panas atau hujan. Itu kalau kita mati juga diwaris. Yang lain yang kita miliki ini tidak ada, hakikatnya tidak kita miliki. Cuman dimanfaatkan sama orang lain. Nanti juga diwaris sama orang.
Jadi dari kehidupan ini ya setelah utok itu wis. Ya, tiga itu saja. Fama zada fahuwa hisab, maka yang lebih daripada itu maka nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing luwe teko iku kebutuhan nanti dipertanyakan sama Allah, kenapa kok lebih? Kenapa kok begini? Nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini ya tanggung jawab kita ini banyak berarti. Ya. Mangani enak-enak tok, misalnya imbu-imbu, telung piring, misalnya sak nampan di jeni. Dan seterusnya itu nanti dipertanyakan, untuk apa ini makan banyak itu? Untuk apa numpuk baju-baju banyak itu? Oleh kawin sampai saiki enggak tahu ngekek iklan bi wong. Ditumpuk di lemari sakeh. Padahal enggak digawe. Ya sarung mulai kawin sampai saiki ono lengkap. Iki tahun 98, ini tahun 2000 ini ono kabeh. Nah itu nanti ditanya sama Allah, kenapa kok banyak pakaiannya seperti itu? Padahal ada saudaranya yang butuhkan. Ada yang kena banjir, ada yang kena longsor, ya, pakaiannya hilang semua. Ambil kasih kepada saudara-saudaranya. Maka tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali maaf dari Allah Subhanahu. Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang senang mengampuni hamba, maka ampuni kesalahan-kesalahan kita ya. Ini hisabnya sulit nanti, mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa markabu uburin la manzilu huburin wa mashra'un fisamin la mautinu dawamin. Kata beliau, dunia ini bagaikan markab, sesuatu yang dinaiki untuk menyampaikan kita dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu dunia. Dunia itu bagaikan kendaraan yang menyampaikan kita dari tepi sungai misalnya, dari satu sisi tepi ke tepi yang berikutnya. Hanya alat untuk lewat saja. Ya, dari rahim ibu kita, alam rahim, menuju ke alam akhirat, alam barzakh, itu ngelewati dunia. Ini ngelewati dok. Kita ini sekarang lagi perjalanan ngelewati ya. Di tengah-tengah banyu sekarang ini, di atas air kita ini. Entah lagi sampai ke alam barzakh, tutup wis. Ya, finish wis, menang. Mandek wis, umuri selesai. La manzilu huburin, dan dunia ini bukan tempat untuk kita seneng-seneng, nyantai-nyantai, ngerasan-ngerasan no diri. Bukan, karena cuman lewat dok. Hanya lewat saja, cepat tak kroso. Ya, yeah. Kapan ngaji, kapan sekolah, kapan nom-noman ya, yeah. Butrek-trekan apa-apa bien. Si nom-nomi bien ya, yeah. Gelandot trek atau apa. Wah di STM dulu ya, yeah. Sekolah-sekolah bien. Kapan minang perempuan, kapan kawin, tiba-tiba punya anak, yang dulunya kita sekolah sekarang nyekolahkan anak, yang dulu ngaji sekarang ngajikan anak, cepet tak kroso ya, yeah. Delok kocok ini tak percaya masuk wis putih kabeh ini ilingku ya, awak-awak ini ngewandeng ya, misalnya wis mulai keriput, mulai ini, mulai berubah sudah ya, yeah. Sing asale untune lengkap saiki wis pasah pasangan ya. Cepet dunia ini. Berarti kita ini sudah mau nyampe ke tepi yang selanjutnya. Wis kabeh tutup wisan. Tapi ndolek opo maneh? Ya. Masa masih mau nambah dosa lagi gitu. Wis kabeh nyampe, sudah mau nyampe. Apa yang ditunggu?
bukan tempatnya senang-senang. Fokus, serius, persiapan. Wa masyra'un fisamin, dan dunia ini tempat untuk pisah putus. La mautinu dawamin, bukan tempat kita langgeng di dalamnya. Terus di situ enggak. Bukan seperti itu dunia. Tapi yang seperti itu, yang langgeng itu kehidupan akhirat. Karena itu pernah kita sampaikan, sering kita dengar dalam hadis Nabi menyatakan, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Di dalam menjalani kehidupan dunia ini, jalanilah seperti orang gharib yang asing. Orang asing itu tidak kerasan. Orang asing itu tidak kerasa. Lewana orang asing kerasan itu heran kita itu. Kok iso kerasan? Apa enake begitu? Yeah. Orang Pasuruan, orang Tamanan, moro-moro dijak, digowo, dilebokno pesawat. Nang di wis mlebu wis, ya. Yeah. Digowo nang Jepang ngono. Tiduk no di Jepang, wis uripo di gini. Dan barengi. Tola tole. Ini namanya gharib, orang yang asing. Bahasa tidak ngerti, konco tidak duwe, panganan tidak cocok, ya segalanya tidak sesuai dengan hati. Apa harapannya dia? Balik bin mule. Kenapa? Tidak kerasan. Orang hidup di dunia ini asing kita. Ini bukan tempat kita. Seharusnya kita tidak kerasan di sini. Kerasannya di mana? Ya tempat asal kita, kehidupan akhirat itu. Kepinginan akhirat aku. Apa? Sumpek di dunia ini. Delok iki rai-rai ini uang ini tidak podo kabeh. Sing iki ribut duit, sing iki ribut jabatan, sing iki eker-ekeran kabeh dadi wali kota, sing iki kebruk-kebrukan, macam-macam. Sumpek. Tidak cocok kami uang-uangnya. Kenapa? Pengin balik. Ya, yeah, kepingin bah. Itu para wali itu seperti itu. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang soleh itu sebenarnya kalau boleh mati-mati mereka lebih baik ketimbang hidup di dunia yang penuh dengan ruwet, ya, yeah, bulat dan kawan-kawan itu ya. Yeah. Wis, ndang balik wis, ndak kerasan. Kalau kita kan ndak enak ya. Yeah. Ngopi, rokokan, ya, yeah, jagongan. Iki dibuat nang Jepang kerasan iki model ya. Yeah. Ini tidak sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi atau orang yang hanya melewati satu daerah saja supaya sampai ke tujuan abiru sabil. Ya, yeah. Lewat toh. Kalau namanya lewat itu ya wis lewat. Seperlunya saja. Oh butuh sangu iki mandek dilu yupu melaku mane luwe mane mandek mane tuku sego mane melaku tapi tetap jalan gitu loh sesuai dengan tujuannya duduk mandek ya yeah. Delok-delok oma misalnya kape tuku oma dek gunung ini bukan perjalanan namanya ini namanya berubah tujuan lali sama tujuan awalnya kita ini. Di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, apalah nilai dunia ini bagi saya, kata Nabi. Ini Nabi yang ngomong ya. Dunia ini bagi saya ini nilainya apa? Menurut pandangannya Rasulullah, ma ana fid dunya illa karakibin. Saya ini dihidupkan di atas dunia oleh Allah itu perumpamaannya seperti orang yang melakukan perjalanan kemudian dia merasa perlu istirahat. Istadhalla tahta syajaratin, dia menemukan satu pohon yang rindang, yang dingin. Hewannya ditaruh, diikat, dia istirahat di bawah pohon. Thumma roha, kemudian setelah dia mendapatkan apa namanya energi sebentar, berdiri lagi, dibuka ikatan hewannya,
dia naik itu hewan jalan lagi. Dunia itu seperti kita bernaung di bawah pohon tadi, dilu sebentar, mek butuh istirahat dilu toh. Setelah terpenuhi bensinnya, ya tenaganya, melaku mana? Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Sumaroha Watorokaha. Kemudian dia bergegas meninggalkan pohon yang rindang tadi itu untuk mencapai tujuan. Iki pohon ini kita sekarang ini lagi ada di pohon. Tujuannya apa? Bekal, ngisi tenaga. Kalau kita ndak apa? Ngisi bekal untuk nyampe ke akhirat. Apa bekalnya yang kita ambil dari dunia ini yang seperti pohon ini? Apa? Wa khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal yang dibawa oleh manusia ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diluk tok. Ngiyup diluk mari ngene berangkat wis ya. Digotong ambek wong-wong wis dikalepno kuburan, selesai sudah berarti ngiyupe wis mari begitu. Karena itu kita pahami bahwa kehidupan ini singkat, cepat, sebentar. Jangan sampai kita melanggar, tapi manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok akhirnya getun lek wis pindah alam ini getun. Iya ya. Bener jari ini Quran itu ya. Bener dawuhe Kanjeng Nabi itu ya. Bener ya katanya Kiai Fulan ya. Bener katanya Habib itu ya. Bener katanya Ustadz itu ya. Tapi wis mari dipendem. Ya percuma. Bisa iki sekarang ini dimanfaatkan kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua, memberikan kefahaman, memberikan ilmu, ya, menyadarkan kita bahwa tujuan kita diciptakan di atas dunia ini untuk ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, petunjuk untuk bisa meningkatkan ibadah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi orang yang beruntung, beruntung di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.